Halo. Yap, balik lagi bersama saya Ramacraft di Minecraft Survival Indonesia episode ke-42. Ya. Dan saya mohon maaf sebelumnya karena kemarin itu saya telat upload karena saya itu kemarin itu sakit kena flu dan ya, kalian bisa dengar sendiri sekarang suara saya itu berbeda dari sebelumnya. Saya juga ngap gitu ya kalau misalnya ngomong kencang-kencang banget dan juga ngomong dengan skala panjang gitu ya. Ngomong mulu gitu ya. Jadi ya, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih banyak buat kalian yang udah ngedukung saya sampai 100 subscriber sekarang ini ya, guys. Jujur itu nambah saya semangat ya, bertambah semangat saya untuk bikin video-videonya ke depannya dan juga ya, saya harap juga bisa berkembang ya dari sini sampai ke depannya mungkin ya kita bangun bersama aja gitu ya channelnya dari sini. Dan untuk video kali ini kita awali aja dari timelapse-nya ya. Kita bikin timelapse ya itu tentang nerusin kemarin. Nerusin villager-village yang kemarin saya buat itu karena kemarin itu saya baru bikin 2 bangunan dan sekarang saya terusin dari semua wall yang ada di situ, kita ubah semua jadi bangunan dan juga jalan-jalannya ya. Kita bikin jalan-jalannya tapi terraform masih belum juga karena terraformnya itu cukup banyak ya. Jadi nanti lagi terraformnya ya. Tapi villagernya nggak akan villagernya nggak akan cuma segini, nanti bakal saya perbesar lagi village-nya. Jadi kita bisa nampung banyak villager nantinya ya. Dan kalau gitu, selamat menyaksikan videonya aja ya guys. Oke, untuk building desanya cukup segitu dulu ya guys ya. Jadi ya untuk episode ini kita nggak akan selalu bikin desa villager village ini. Dan ya desanya cuma baru jadi segini doang ya guys. Jadi rumah sebelah sana itu udah saya bikin dan atapnya itu cuma saya bikin kayak gini doang. Itu sangat simple ya guys ya. Jadi ya ini bakal saya selesaiin di beberapa episode kedepannya karena villager village ini saya bakal bikin lumayan gede. Jadi ya sebelah sini nih ya. Nah sebelah sini tuh hutan bakal saya botakin ya. Jadi nanti bakal saya ganti sama village. Dan ini monster pohonnya di sini, mau pohon-pohon tinggi ini ada di sebelah sini. Itu karena kita masih butuh banyak sekali kayu. Ya, banyak banget kayunya. Dan roket kita tinggal 6. Bentar, kita ambil dulu ya. Oke, di episode kali ini saya itu rencananya mau bikin yang namanya auto smelter ya guys ya. Karena kita juga mungkin bakal butuh smooth stone untuk bikin village nanti ke depannya. Dan untuk auto smelter itu nanti bakal saya bikin di sebelah sini ya. Untuk bahan-bahannya, jadi saya itu udah pikirin dan kita bakal bikin 10 smelter. Ya 10-10 masing-masing ya. Furnace dan juga blast furnace. Kalau misalnya mau bikin yang namanya smoker, kita nggak usah pakai auto smelter meter ya kan, kita udah punya yang namanya itu yang di kandang sapi itu ya, yang di farm sapi itu ya, itu kita bisa pakai untuk masak. Dan masakan itu saya pakainya golden carrot sekarang ini, jadi kita nggak terlalu butuh yang namanya smoker, auto smoker gitu ya. Jadi kita bakal bikin minecart dulu ya, dari iron ini kita bikin minecart. Dan oke, kita udah selesai, kita ambil 2 hopper dari sini, kita jadiin itu 2 minecart hopper. Satu juga cukup sebenarnya ya.
Jadi kita taruh lagi satu ininya, dan ini nanti minecart ini bakal saya pakai satu lagi. Jadi untuk desainnya nanti bakal saya bikin sebelah sini. Jadi kita bakal bikin dulu yang namanya auto smelternya dulu, baru nanti kita bikinin bangunannya gitu ya guys ya. Jadi sekarang kita bakal pasang dulu redstone di balik auto smelter ini ya guys. Oke, idenya adalah seperti di belakang saya ini ya guys ya. Jadi idenya itu cuma seperti ini. Jadi sebelah sini adalah minecart sama chest gitu ya. Kalau misalnya kita nyalain hoppernya, minecartnya bisa jalan gitu ya. Jadi sebelah sini tuh kalau misalnya kita mau masukin iron ore gitu ya, iron ore masukin ke sini, terus kalian masukin ke sebelah sini koalnya. Dan ini adalah minecart hoppernya, bakal saya tutupin. Itu minecart hoppernya nanti kalau misalnya kalian udah pikir bakal, oh udah siap nih, bakal siap diambil gitu ya. Kalau misalnya kalian udah ini, bentar saya contohin deh ya. Nah jadi kayak gini nih guys ya. Jadi kita masukin semua iron ore-nya ke sebelah sini, dan kita nyalain itu. Itu bakal ngasih semua ini iron ore ya. Jadi sebuah blast furnace ini bakal ada iron ore-nya. Dan dengan itu semua udah kita isi semua sama iron ore. Jadi isi chest yang sebelah sini kita isi sama koal, dan plup, kita nyalain juga biar itu nyebar, dan itu bakal langsung semuanya masak ya. Kita masak semuanya gitu ya guys ya. Jadi kenapa ini nggak bisa dimasak ya? Dia nggak dapet kah? Ya kayaknya dia nggak dapet, kayak dia nggak kedapetan ini ya, iron coal ya, iron ore nya ya. Jadi bakal saya benerin dulu sebentar ya, kita perpanjang ininya. Nah itu bakal jadi seperti itu. Dan tadi ada yang jatuh kan? Oke, sebelah sini ya. Jadi ya seperti ini doang ya guys ya. Jadi idenya itu cuma easy banget. Jadi sebelah sini udah selesai. Ini auto smelter dari blast furnace-nya udah selesai, dan kita bakal bikin satu lagi dari furnace ya. Jadi bakal saya skip lagi, dan juga untuk bangunannya saya bakal kasih time lapse buat kalian. Jadi sekarang langsung aja kita ke time lapse untuk bikin bangunannya. Untuk
buildnya dari luar terlihat seperti ini ya. Kalau misalnya kalian lihat seperti ini tuh kayak apa ya, catnya yang terkelupas ya, karena kita masangnya diorite ya. Jadi saya sengaja masang diorite sebelah sini ya, itu diorite sebelah sini. Itu seperti kayak cat yang abu-abu ini, sebenarnya ini grey terracotta ya, grey itu abu-abu. Jadi kenapa warnanya seperti ini saya juga nggak tahu. Ini mungkin kelihatan abu-abu, nggak tahu sih ya, ini seperti coklat buat saya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini tuh catnya seperti kayak ngelupas gitu ya. Jadi ini adalah dinding di dalam ya, dindingnya gitu ya, dinding aslinya gitu ya. Dan ini cobblestone diorite itu cuma tekstur doang. Nah kalau sebelah sini itu kayak cat yang ngelupas gitu ya guys. Jadi kalau misalnya dilihat dari luar, bangunan itu kayak bangunan yang udah usang gitu ya, kayak udah bobrok gitu, udah lama gitu ya, jarang dipakai dan kosong. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam ya guys, kalau misalnya kita masuk ke dalam itu bam, nah kelihatannya bagus. Jadi sebelah situ ada itu ya, ada dua kursi seperti buat menunggu gitu, dan juga sebelah sini ada chest. Ya ada chest, dan itu ada chest, dan sebelah sini saya tutupin ininya sama trapdoor untuk menyembunyikan ini namanya hopper-hopper ini. Kalau misalnya kita kelihatan dari luar itu, karena ya kalau misalnya nggak kelihatan kayak gitu jadi jelek gitu ya guys ya. Dan oh ini minecartnya masih jalan gitu ya. Nah dan ini tadinya ada isinya sebelah sini, dan pas itu saya ambil tuh kan mie banyak guys, iron dan gold yang udah saya bakar itu ya. Saya lupa bakarnya kapan ya waktu itu. Dan sebelah sini juga ada smooth stone dan juga green dye, green dye dari kaktus ya guys. Jadi mungkin kedepannya juga saya bakal bikin yang namanya green dye farm atau kaktus farm ya, untuk bikin itu. Dan udah malam, kita tidur dulu. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja ya guys ya. Jadi kita udah nyelesain, kita udah lanjutin progress itu villager village, dan juga kita udah bikin auto smelter. Jadi auto smelternya ada di sebelah sini ya guys ya. Jadi yep, udah ada 2 project di satu episode ini, dan mungkin di episode selanjutnya juga kita bakal punya 2 project lagi, karena ya itu villager village itu pasti saya selesain dan nggak dalam satu episode, dan ya karena itu cukup lama. Jadi ya buat kalian yang udah nonton sampai selesai video ini, terima kasih banyak udah nonton sampai habis ya guys ya. Dan jangan lupa like video ini kalau misalnya kalian suka, dan subscribe juga channel saya untuk selalu melihat konten-konten seperti ini kedepannya ya guys ya. Dan juga terima kasih atas 100 subscribernya, dan saya harap jadi dari sini kita bakal berkembang lebih cepat lagi, dan ya saya juga makin semangat untuk bikin videonya ya guys. Jadi ya saya Rama Craft, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.